Hai, Diga di sini. Di video kali ini, aku akan share ke kalian tentang cara membuat atau menambahkan template Snapgram ke dalam foto yang contohnya seperti ini. Nah, tentunya kalian seringkali menemukan foto-foto seperti ini dari postingan teman atau orang lain di Instagram kalian. Untuk kalian yang belum mengetahui bagaimana cara membuat atau menambahkan template Snapgram ke dalam foto kita, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan di sini yaitu screenshot halaman Snapgram dan juga aplikasi PicsArt. Dan tidak lupa juga foto yang akan kita edit. Pertama, di sini kita ambil terlebih dahulu screenshot halaman Instagram story kita. Caranya, di sini kita tutup kamera dengan jari agar menjadi warna hitam. Setelah itu, kita screenshot. Selanjutnya, kita keluar dan kita masuk ke aplikasi PicsArt. Setelah kita masuk ke aplikasi PicsArt, selanjutnya masukkan foto yang akan kalian edit. Nah, di sini kalian bisa memotong gambar sesuai kebutuhan kalian. Di sini aku pilih cerita karena nanti foto ini akan aku gunakan untuk Insta Story. Selanjutnya, kita masukkan gambar screenshot Snapgram kita tadi. Selanjutnya cari gambar tersebut dan kita pilih tambahkan. Di sini kalian bisa memperbesar atau memposisikan template ini sesuai keinginan kalian. Setelah itu kita pilih padukan dan pilih terangkan atau tambahkan untuk merubah warna hitam ini menjadi transparan. Selanjutnya di sini kita pilih menu tepi ini untuk membuat garis tepi. Untuk ukuran luar kita ubah ke 10. Untuk ukuran dalam kita buat 4. Dan untuk radius kita buat 8. Selanjutnya pilih centang. Nah, di sini kita bisa menghilangkan garis di bagian tertentu agar foto kita menjadi lebih menarik. Kita pilih penghapus di atas ini dan kita hapus garis di bagian yang kita inginkan. Di sini kalian juga bisa menambahkan teks jika kalian menginginkannya. Setelah selesai, kalian bisa menyimpan foto ini ke galeri smartphone terlebih dahulu. Dan nantinya, kalian bisa mengirim foto ini ke Instagram atau Insta Story kalian. Oke, saya rasa sekian. Jika kalian suka, silakan tinggalkan like. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.